Jadi kegiatan hari ini saya selaku mewakili Pak Kapolres dan Pak Kasat Lantas yaitu mengadakan operasi atau razia tentang praktik percaloan di Satpas Polresta Depok, terutama di Pasar Segar. Jadi berdasarkan informasi warga, dan kami pun terbantu banyak informasi dari masyarakat bahwa masih banyak calo berkeliaran di Pasar Segar ini. Setelah itu kami selaku pelaksana pembuatan SIM di Polresta Depok ini dengan segera membuat kegiatan, yaitu melaksanakan razia di Pasar Segar, dan alhamdulillah kami dapat menangkap atau menemukan kurang lebih 5 orang lebih calo praktek SIM, dan langsung kami amankan. Setelah itu kami buat peringatan dan surat pernyataan tertulis kepada mereka untuk tidak lagi melakukan praktek percaloan di Satpas Pasar Segar di Polresta Depok.